أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang berbahagia, yang berhormat, Esko Tuan Muhammad Zawawi bin Muhammad Mungni, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berusaha Encik Muhammad Alif bin Muhammad Razuki, Pengerusi Persatuan Belia Masjid Selangor, Yang Dihormati Puan Nurhayu binti Raus,
panel jemputan bual bicara pusaka siri kedua, barisan urus dia dan yang diraikan pada malam ini, para penonton FB Live yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah darinya dapat kita berkumpul dan bersiaran secara langsung pada malam ini 10 Syakban 1443 Hijriah bersamaan 12 Mac 2022 untuk sesi bual bicara pusaka yang bertajuk bernama Pusaka atau Amanah yang dibawakan khas oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam Negeri Selangor dengan kerjasama Persatuan Belia Masjid Selangor. Pada malam ini, kita bersiaran secara langsung menerusi Facebook Yang Berhormat Zawi Muni dan Facebook Persatuan Belia Masjid Selangor. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Syafiq Sulaiman, moderator anda pada malam ini yang akan bersiaran selama 1 jam sehingga 10 malam. Kepada para penonton, mohon untuk semua klik butang like dan kongsikan pautan siaran malam ini kepada semua kenalan-kenalan kita, kepada ahli keluarga, rakan-rakan pejabat dan di media sosial. Mudah-mudahan dengan asbab kita terus berkongsi, lebih ramai umat Islam di luar sana akan mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, apa khabar semua para penonton di live? Doanya semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun kita akan beralih kepada fasa endemik tidak lama lagi, yang penting kita perlu terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Petah lagi lebih-lagi kurang lagi sebulan sebelum berkunjungnya bulan Ramadan agar kita dapat menyambut bulan ibadah dengan penuh kesejahteraan, insya-Allah. Bagi pihak penganjur, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan amat mengalu-alukan kehadiran anda semua bagi bersama-sama memeriahkan lagi bual bicara kita pada malam ini. Dan kepada para penonton, bolehlah tuliskan di ruangan komen anda bersiaran daripada mana malam ini. Okey, seterusnya izinkan saya memperkenalkan panel pembicara kita pada malam ini, iaitu Puan Nurhayu Murni binti Raus. Beliau merupakan salah seorang sukarelawan Persatuan Belia Masjid Selangor yang aktif sejak dari tahun 2014. Beliau juga merupakan penceramah bertauliah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan mempunyai pengalaman yang luas dalam membantu masyarakat khususnya berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu bernama Pusaka atau Amanah. Dengan segala hormatnya, saya menyemput Puan Nurhayu Murni binti Raus untuk bersama-sama di pentas. Dipersilakan. Assalamualaikum Puan Nurhayu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Syafiz, sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurhayu kerana sudi bersama kita pada malam ini. Okey, baik. Puan Nurhayu, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada topik perbincangan bual bicara kita, iaitu bernama Pusaka atau Amanah. Okey, saya terus kepada soalan yang pertama pada malam ini, Puan Nurhayu. Dan saya ingin berikan satu contoh dari kenalan saya lah. Dia berkenaan dengan sepupu perempuan beliau yang memiliki akaun KWSP dan meletakkan nama suaminya sebagai penama. Okay, soalan saya kepada Puan Nurhayu, apabila beliau meninggal dunia nanti, apakah status duit dalam akaun tersebut dan adakah akan menjadi milik suaminya tadi? Silakan Puan Nurhayu. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syafiz atas soalan yang bagus ni. Di mana saya ulang lagi sekali, di mana adakah duit suami, beliau meletakkan apa nama suami sebagai apa penama kan, KWSP, bila meninggal nanti adakah menjadi apa duit tersebut akan menjadi hak milik suami. Jadi kalau kita tengok kepada tajuk pada hari ni pun tentang
penama pusaka ataupun amanah. Okay. Jadi untuk soalan tersebut, di mana kalau kita tengok balik kepada status duit KWSP tersebut adalah harta pusaka, di mana kalau di mana penama itu adalah orang yang diberi kuasa untuk mengeluarkan duit si mati tanpa perlu mendapat surat kuasa dekat dari mahkamah ataupun daripada pejabat pusaka kecil. Jadi selain daripada DKWSP, ada juga institusi-institusi lain yang ada penama, iaitu seperti tabung haji, takaful, unit trust dan saham koperasi. Jadi duit tersebut bukan milik suami, okay? Bukan milik penama. Sebaliknya penama ni dia hanya bertindak sebagai pentadbir, di mana setelah dikeluarkan duit tersebut, hendaklah dibahagikan secara mengikut hukum faraid kepada waris-waris faraid. Sekiranya macam si suami tadi tu, sekiranya dia adalah salah seorang daripada waris-waris menimbang faraid, jadi ada bahagian dia, tetapi bukanlah untuk dia semua. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, saya nak mohon admin untuk paparkan satu slide, iaitu warta kerajaan pada tahun 2002. Okay. So, jadi kalau kita tengok pada warta kerajaan ni, okay, kalau ada dekat di slide lah. Warta ni dah lama lah, okay. Di mana kalau kita tengok, okay. Okay, lambat sikit lah. So, itu yang tadi status dia. Okay. Ini adalah warta kerajaan. Boleh nampak kan, Cik Syafiz? Boleh, boleh. Okey, jadi warta kerajaan ni dah lama, pada pada 9 Mei tahun 2002, di mana dekat sini dia ada tulislah dekat bawah tu, di mana penama-penama yang disimpan di KWSP adalah hanya sebagai orang yang melaksanakan hasrat si mati. Okey, kalau kita tengok dekat dalam warta ni ditulis dekat bawah sekali, wang KWSP yang disimpan oleh ahli adalah harta pusaka. Okey, jadi kaedah pembahagiannya adalah, kaedah pembahagian harta pusaka adalah tertakluk kepada hukum faraid. So jadi duit tadi bukanlah untuk suami, dia semua. Okey, jadi dia perlu, penama tadi perlu bahagikan duit KWSP tu, harta pusaka tu, kepada waris-waris faraid si mati. Okey. Okey, baik. Terima kasih Puan Rayu atas penjelasan sementara tadi. Okey, para penonton di FB Live kita, bagaimana? Setakat ni jelas tak tentang penjelasan Puan Rayu tadi? Dan mungkin secara ringkas ni yang boleh saya simpulkan, apabila si pemilik akaun meninggal dunia, duit tersebut akan dikategorikan sebagai harta pusaka dan wajib diagihkan kepada waris-waris faraid. Betul lah Puan Rayu? Begitu? Ya, betul Cik Syafiz. Okay, baik. Alhamdulillah kita selesai untuk soalan yang pertama. Okay, sebelum saya masuk ke soalan seterusnya, para penonton boleh tuliskan soalan di ruang komen dan insyaAllah panel kita akan cuba untuk menjawab di akhir sesi nanti, namun tertaluklah kepada masa yang ada. Juga para penonton dijemput mengikuti laman web Facebook Buletin Pusaka bagi mendapatkan info-info lanjut berkenaan syariat warisan harta Islam. InsyaAllah di Austria akan kongsikan pautan link dalam ruang komen bagi memudahkan akses kepada para penonton sekalian. Baik, sekarang ni Puan Rahayu untuk soalan kedua. Okay. Berbentuk satu situasi yang akan saya berikan. Encik Abdullah, beliau ada duit di dalam akaun KWSP-nya dan meletakkan nama isterinya Puan Aminah sebagai penama. Dan apabila Encik Abdullah meninggal dunia, Puan Aminah, beliau pergi ke pejabat KWSP dan mengeluarkan semua duit arwah. Tetapi kemudian dia membelanjakan semua duit itu untuk kegunaan diri sendiri, sedangkan arwah masih punya ibu dan ayah, serta ada juga meninggalkan beberapa orang anak. Jadi persoalannya di sini Puan Rahayu, apakah hukum tindakan Puan Aminah tadi? Boleh Puan Rahayu bantu untuk menjelaskan kepada para penonton. Silakan Puan Rahayu. Okey, baik. So jadi untuk
soalan daripada Cik Syafiz tadi kan. Okay, sebenarnya tindakan Aminah ni adalah salah dari sudut hukum dan juga undang-undang. Kalau kita kembali kepada asas status wang tersebut adalah harta pusaka seperti yang saya sampaikan tadi kan. Okay. So, jadi sebenarnya tapi Aminah ni dia telah mengambil tindakan secara batil di mana dia mengambil harta kepunyaan orang lain iaitu ibu mertuanya dan harta anaknya sendiri. Okay. Jadi hakikatnya sebenarnya kalau kita tengok dekat slide ni proses agihan pusaka tanggungjawab penama di mana hakikatnya sebenarnya Aminah ni dia wajib mengagihkan wang tersebut mengikut hukum faraid selepas ditolak dengan kos-kos kebumi jenazah. Kalau kita tengok dekat slide ni, okay, saya bacakan dekat slide ni di mana Aminah sepatutnya selesaikan dulu kos-kos pengurusan jenazah. Okay, contohnya dah selesai kebumi, mungkin dekat situ ada lagi tertunggak belum selesai, jadi boleh ambil daripada duit KDSP arwah, okay, untuk selesaikan urusan-urusan pengkebumian. Kemudian kalau kita tengok dekat situ ada tak arwah, ada tak hutang, okay, hutang dengan Allah. Contohnya mungkin belum bayar lagi zakat, fidyah, kan? Lepas tu mungkin belum lagi buatkan haji. Jadi dekat situ kena selesaikan dulu hutang, okay. Kemudian kalau sekiranya kita tengok kat situ ada tuntutan harta sebercarian, sekiranya ada, kemudian melaksanakan wasiat dalam Islam. Kalau ikutkan wasiat dalam Islam ni, wasiat 1/3. Okay, ada tak semasa hidup, okay, arwah ada membuat wasiat 1/3 sebagai satu kebajikan amal jariah dia. Contohnya dalam duit KDSP tu ada tak dia nak bagi dekat rumah anak yatim, okay, kepada mak tahfiz, okay. Jadi yang itu kena asingkan dulu, okay. Dia tak boleh terus ambil untuk dia, okay. Kemudian baki barulah Aminah kena bahagikan secara faraid. Jadi kalau kita tengok dekat sini slide seterusnya mungkin ada satu yang tentang kita boleh tengok bagaimana carta waris faraid si mati lah. Kalau saya mohon admin untuk papa kan. Okay. So jadi kalau ada kan, kalau tak ada tak apa. Mungkin selepas ni lah proses slide selepas ni, proses agihan pusaka dan kemudian kita tengok macam mana pembahagian tu dibuat. Okay. Jadi bila dah selesai semua urusan-urusan ni, barulah Aminah tadi tu akan kena bahagi mengikut hukum faraid kepada waris-waris faraid si mati. Jadi tindakan Aminah ni salah dari sudut hukum dan sebenarnya dia tak boleh ambil untuk diri dia sendiri. Okay, kalau kita tengok dekat slide ni, admin ada paparkan di mana si mati adalah suami Aminah. Kemudian si mati ada masih lagi ada ibu, ada bapa, ada anak lelaki, ada anak perempuan. Kalau kita tengok contohlah duit KDSP, okay, kat situ kita tengok berapa pecahan yang ada. Di mana kalau kita tengok dekat slide ni, di mana ada bahagian ibu, okay, ada bahagian ibu, ada bahagian bapa, ada bahagian dia sendiri Aminah dan juga ada bahagian anak lelaki, anak perempuan. Jadi kalau kita tengok kat sini, tindakan yang dibuat Aminah tu salah. Sebab apa? Dia mengambil semua. Okay. Dia telah mengambil semua hak orang lain. Okay. Jadi keadaan ini bolehkah saya nak kongsikan sedikit satu kisah benar Cik Syafiz? Silakan. Di mana ini mengingatkan saya ada satu kisah benar di mana saya ada berurusan dengan masyarakat dekat luar sana. Okay, di mana ada seorang suami, dia meletakkan di mana satu di mana beliau dia tersilap meletak penama. Okay, so kita tengok kesan dia kalau kita tersilap letak penama.
bagaimana kesan letak penama yang salah. Di mana suami ni dulu dia letakkan nama ibu dia sebagai penama dalam QSP lah. So dia letak nama mak dia. Jadi suami ni dia meninggal dunia. Masa tu dia masih lagi muda lah. Okay, dalam tiga puluhan meninggal kerana sebab kemalangan. Okay, kemalangan motosikal. Jadi bila dah meninggal, jadi mak mertua ni atau mak kepada arwah ni, dia ambil semua duit KWSP milik arwah. So jadi dia ingatkan dia punya lah kan. So yelah, dia tak tahu dia letak, sebab dia tak tahu fungsi penama. Jadi mak ni, dia mak mertua kepada perempuan ni, dia mengambil semua bahagian dia dan tak ada bagi sedikit pun kepada isteri dan juga anak-anak arwah. So jadi isteri arwah ni dia rasa macam dia rasa segan lah kan, macam mana nak minta dengan mak mentua kan. Tapi kalau hakikatnya itu hak dia juga kan. So jadi kat sinilah kita tengok macam mana dia memberi kesan yang sangat mendalam lah kepada isteri ni. Sebab isteri arwah ni dia tak, dia bukannya, dia hanyalah seorang kerani. Okay. Jadi anak pun masih kecil lagi kan. Jadi macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia kat situ. Jadi kat sinilah kita nak kena tengok betul-betul siapa penama yang kita letak tu. Supaya tak berlakulah kisah seperti kisah yang saya dengar ni lah. Baik, baik. Terima kasih Puan Rayu. Dan semoga kisah yang diceritakan oleh Puan Rayu tadi dapat diambil pelajaran oleh kita semualah. Dan dari sini apa yang boleh saya simpulkan, orang yang kita letak nama sebagai penama ni, dia hanya bertindak sebagai pentadbir sahaja Puan Rayu eh. Ya, betul. Dan berperanan untuk keluarkan duit tersebut, selesaikan hutang-hutang arwah, dan jika ada baki barulah diagihkan kepada waris-waris faraid yang dijelaskan oleh Puan Rayu tadi lah. Dan sebenarnya tanggungjawab sebagai penama ni dia sangat berat lah Puan Rayu, kerana perlukan seorang yang betul-betul jujur dan amanah dan serta boleh dipercayai lah. Dan mungkin sekadar kita nak letak-letak nama dia Puan Rayu, macam yang Puan Rayu kursikan tadi lah, bila arwah meletakkan nama ibu beliau dan akhirnya beri kesan lah kepada emosi isteri dan anak-anak lah untuk meneruskan kehidupan kan. Okey, baik Puan Rayu, kita teruskan kepada soalan seterusnya, soalan yang ketiga untuk sesi buat bicara kita pada malam ini. Okey, soalannya berbunyi begini. Bolehkah penamaan itu dianggap sebagai wasiat si mati kepada penama? Ni kerana dalam kalangan setengah masyarakat kita ada yang meletakkan nama orang tertentu sebagai penama kerana dia berhasrat untuk memberikan wang itu kepada penama tersebut bila dia meninggal dunia nanti. Apa pandangan Puan Rayu berdasarkan situasi ini? Silakan Puan Rayu. Okey, baik. So jadi soalannya, adakah bolehkah penamaan tu dianggap wasiat si mati? Maksudnya letak penama, okey, itu dia punya. Kan? Adakah boleh, kan? Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan ni, di mana sebenarnya penamaan ni tidak boleh dianggap sebagai wasiat. Kerana kalau kita kembali kepada konsep asal penamaan tu sendiri, okay, konsep dia adalah untuk memudahkan waris mengeluarkan wang apabila berlaku kematian. Itu konsep asal dia. Okay, jadi penama ni adalah wakil yang sah di sisi undang-undang bagi maksud nak keluarkan wang sahaja. Jadi kalau kita tengok dari situ, dia tak bolehlah nak jadikan, okey, letak penama, awaklah punya kat situ. Sebab kita kena kembali kepada konsep penamaan tu sendiri. Nak memudahkan, bila ada penama, mudahlah pihak KWSP untuk keluarkan, untuk transfer duit kepada penama. And then penama tu sendiri, dia akan ambil dan dia akan agihkan secara faraid. Tapi sebelum tu, dia akan selesaikanlah semua hutang si mati. Kan, step-step yang saya tunjukkan tadilah, tadi semua. Jadi dia tak boleh dijadikan sebagai satu wasiat kat sini. Okay, jadi
Semoga menjawab soalan Cik Syafiz tu ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hayu atas penjelasan tersebut. Okey, para penonton, bagaimana setakat ini? Jelas tak dengan apa yang telah dikongsikan oleh Puan Hayu? Okey, boleh tinggalkan di ruangan komen sebarang persoalan. InsyaAllah nanti kita akan cuba usaha untuk jawab. Okey, selesai sudah tiga soalan yang saya berikan kepada panel kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus beralih kepada soalan-soalan di ruangan komen. Mungkin saya boleh mohon admin untuk paparkan soalan-soalan daripada para penonton untuk saya berikan kepada panel kita pada malam ini. Boleh? Okey, baik. Alhamdulillah kita telah ada satu soalan di ruangan komen Puan Rayu. Okey, okay. Daripada Puan Ruhul Izzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya. Saya ada 5 orang anak, 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Saya mempunyai akaun KWSP dan saya berhasrat untuk membahagikan wang KWSP tersebut secara sama rata kepada anak-anak saya kelak. Bolehkah saya buat begitu? Okey. Apa pandangan Puan Rayu berkenaan soalan ini? Silakan Puan Rayu. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Ruhul atas soalan tersebut. Okey, jadi hasratnya nak bagi sama rata lah kepada anak-anak kan, duit KWSP. Okey. Ni kira hasrat memberi kepada mengikut hasrat dia lah kan. Okey. Maksudnya sepatutnya benda ni nak kena bagikan secara faraid, tapi dia nak buat secara sama rata dia nak bagi. Jadi untuk nak jawab soalan ni, saya rujuk balik. Kita rujuk semula soalan yang telah Cik Syafiz tanya tadi. Okay, kalau ikutkan soalan yang Cik Syafiz tanya tadi tu, soalan yang ketiga lah. Soalan tentang apa penamaan tu kan. Jadi saya mudahkan lagi lah kan. Fungsi penama ialah untuk memudahkan urusan pengeluaran duit KWSP dan dibahagikan mengikut faraid. Jadi dia macam mana nak cakap, sebenarnya benda yang kita buat semasa hidup ni memanglah boleh kita nak buat apa saja. Hasrat kita nak bagi sama rata, okay, nak bagi yang ni lebih. Tapi kalau ikut benda tu tak berkuat kuasa lagi semasa hidup. Okay, perkara ni berlaku dan berkuat kuasa selepas meninggal. Jadi adakah waris-waris faraid lain setuju dengan apa yang dia bagi tersebut? Di mana kalau ikutkan konsep asal penamaan ni, dia meletak nama anak dia kan kat situ sebagai apa, nak bagi sama rata kat situ. Kalau ikut konsep asal penamaan ni, hanya fungsi untuk ambil dan dia perlu selesaikan hutang dan juga dia perlu agihkan secara faraid. Okay, jadi nak menjawab pada soalan ni, dia kena tengok balik lah. Puan Ruhu kena tengok balik konsep asal penamaan tu. Sebab di mana letak penama untuk mudahkan keluarkan duit KWSP untuk dibahagikan secara faraid. Okay. So jadi saya ringkaskan jawapan setakat itu je lah Encik Syafiz. Maksudnya kita kena tengok balik konsep asal penamaan tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hayu atas penjelasan tadi. Okey, bagaimana Puan Ruhul? InsyaAllah mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menjawablah persoalan Puan Ruhul. Okey, alhamdulillah. Okey, mungkin saya boleh mohon admin untuk teruskan kepada soalan seterusnya daripada para penonton. Okey, alhamdulillah kita ada soalan seterusnya. Puan Rayu daripada Puan Elmi Rahim. Ringkas saja soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pentingnya penama ya? Okey. Pendek je soalannya Puan Rayu. Mungkin Puan Rayu boleh jelaskan sekali lagi tentang persoalan Puan Elmi. Silakan. Okey, baik. Jadi apa pentingnya penama ni? Okey. Memang ringkas sangatlah tu soalan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok penama ni, dia sangat penting. Okey. Saya boleh jelaskan dia amat penting.
Kenapa penting? Sebab dia untuk mengelakkan berlaku kesulitan apabila kita nak tuntut duit di institusi caruman keuangan, contohnya dekat KWSP, okay, di tabung haji, dekat takaful, kalau kita ada unit trust, kita kena letak penama, dan juga dekat saham koperasi. Jadi kalau tak ada penama ni je susahlah kalau nak apa, nak keluarkan duit, sebab di institusi ni dah ada ruang, dah ada tempat untuk letak penama. Okay, kena, jadi untuk apa tujuan diletakkan, okay, diberi ruang untuk letak penama? Sebenarnya institusi ni nak mudah untuk bila dah meninggal nanti, dia dah boleh serahlah kepada penama. Duit tu boleh dikeluarkan daripada institusi tersebut. Jadi memang penting letak penama ni. Kalau tak nanti susah kalau kemudian hari kalau kita tak letak penama. Jadi macam mana pihak KWSP, okay, macam mana pihak takaful, dia nak kembalikan duit harta pusaka si mati ni kepada waris-waris yang layak. Jadi untuk jawab soalan yang daripada Puan Elmi ni, sangat penting. Okay, contoh kalau macam Puan Elmi sendiri, okay, kalau dah bekerja, ada KWSP, okay, jadi penting untuk pastikan di mana apa ni, ada tak penama yang yang kita letak dekat KWSP. Sebab ada setengah tu, macam saya ada seorang kawan, dia memang hardworking, sangat hardworking, okay. Jadi dia tak ada sangatlah nak ambil peduli, bukan tak nak ambil peduli, dia mungkin terlepas pandang lah, okay, terlepas pandang tentang penamaan tu. Jadi dia tak kisah, tapi dia memang sangat hardworking, macam nak cari duit apa semua, memang bagus lah dari sudut tu. Tapi sayangnya sebab kita kan ada simpanan KWSP kan, dan ada ruangan penama. Jadi dia ada sedikit perkara je yang kita terlepas pandang untuk meletakkan penama. Okay, jadi dekat situlah bila saya ada berkongsi dengan sahabat saya ni, saya tanya dia, dah letak ke penama dekat dalam KWSP? So kita bukan nak ambil tahu sangat kan, cuma kadang-kadang mungkin dia terlupa, okay, mungkin terlupa ataupun mungkin memang terlampau sibuk, mungkin pernah letak penama tapi dah tak ingat sebelum kahwin dulu letak siapa, mungkin letak nama mak, tapi bila dah kahwin terlupa nak letak siapa, suami kan. Okay, so jadi jadi dia macam terfikirlah, tapi dia kata dia sangat busy, dia sangat sibuk, dia cakap. Tapi saya cakap dengan dia, kalau nak cari hari yang tak sibuk tu tak ada, Cik Syafiz. Betul-betul. Kalau ikutkan setiap hari pun kita sibuk kan. Jadi saya just advice dikit kat dia, saya bagi tahu dia mungkin cari ruang masa untuk dia dalam setengah jam ke sejam ke kan, pergi KWSP untuk semak balik dia dah letak penama ke belum kan. Tapi alhamdulillah lah, dalam keadaan dia sibuk tu pun akhirnya dia pergi, dan dia bagi tahu sampai dia WhatsApp lah dekat saya, dia cakap, dia kata alhamdulillah dah selesai, rupanya saya tak ada penama, macam tu. Rupanya saya terlupa yang sebenarnya saya tak letak penama. Saya ingatkan saya dah letak macam tu kan. Kalau ikutkan aset dia tu banyak lah duit KWSP dia. Sebab dia dah bekerja lama. Okay. Kemudian dia memang ada jawatan lah dekat situ. Okay, so jadi dia macam, saya sendiri pun rasa syukur lah, alhamdulillah. Dari sudut nampak benda tu ringkas kan. Hanya penama. Tapi dekat situ orang dah macam tak nak ambil tahu sangat, janji duit KWSP ada kat situ kan. Sedangkan penama ni penting untuk mudah
duit tu di apa, bila kita dah tak ada nanti nak transfer dekat akaun siapa kan. Dan ada juga boleh ke Cik Syafiq saya kongsikan lagi? Boleh silakan Bu Ayu. Ada juga yang dia letak penama tapi dia letak ramailah. Okey. Semua ahli waris dia. Okey, anak 5 orang semua dia letak, yang bawah umur pun dia letak kan. So jadi kat situ pun saya advice juga, saya bagi tahu kalau nak letak pun letak seorang pun dah cukup kan. Kat situ. Lepas tu kalau nak letak tu maksudnya orang yang menerima tu nak, tahu nak urus macam mana kan. So jadi dekat situ dia belajar. Okay, oh macam tu sebenarnya. Dan ada juga kes yang dia letak nama mak tapi mak dia dah meninggal. So jadi lepas mak dia meninggal tu kemudian dia ialah ajar tak panjang kan. Jadi rupa-rupanya dekat kira SP dia tu adalah dia letak nama arwah mak dia. So jadi memang benda jadi agak sukarlah di mana bila berlakunya, bila dia pula meninggal, benda perkara tu nak dapat cepat duit kira SP tu dia jadi sukar. Sebab dia kena lalu beberapa proses perundangan seterusnya. Jadi soalannya pendek kan Cik Syafiz? Cuma tapi jawapannya panjang lah kan? Alhamdulillah, terima kasih Puan Rayu atas perkongsian. Dan saya rasa dengan tiga contoh yang Puan Rayu kongsikan tu, kat luar sana masyarakat kita memang berlaku situasi tersebut. Memang kadang-kadang bila ialah kita berkejaya, apatah lagi mungkin yang berada di kawasan Lembah Kelang, sibuk dengan urusan kerja dari pagi hingga ke petang, tak sempat kan. Okay, nak apply cuti susah. Tapi dengan mudah-mudahan dengan perkongsian Puan Rayu tu boleh sedikit memberikan pelajaran lah kepada para penonton yang mendengar, sebab penting urusan untuk meletakkan penama ni. Walaupun kita ialah kadang bila bertangguh ni yang menjadi satu isu lah, bila ditakdirkan ialah kita, Allah Alam kan, kalau ditakdirkan meninggal dunia tu yang akan memberikan kesan lah kepada waris-waris kita nanti. Dan pentinglah bagi itu untuk menjaga kebajikan ahli keluarga kita yang lain. Okay, terima kasih Puan Rayu, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menjawab soalan daripada Puan Elmi tadi. Okay, boleh saya mohon admin untuk paparkan soalan seterusnya kepada para penonton. Okey, alhamdulillah ada soalan daripada Puan Rafid Ahmad. Salam Ustazah, saya ingin bertanya, arwah ayah meletakkan nama atuk sebagai penama untuk akaun KWSP miliknya dan kemudian atuk menyangka bahawa harta itu sekarang ialah milik atuk sepenuhnya. Apakah kaedah terbaik untuk menjelaskan kepada atuk bahawa peranan fungsi penama ini hanyalah sebagai pemegang amanah? Dan kedua, ataupun apakah cara terbaik untuk pastikan perkara begini tak berulang akan datang? Ada dua persoalan ke situ Puan Rayu. Mungkin Puan Rayu boleh kongsikan, silakan. Okey, baik. So jadi kepada yang ini, yang tadi pendek ringkas soalannya. Yang ini panjang, tak nampak muka saya dah. Okay, tak apa. Terima kasih kepada Puan Rafidah atas soalan. Okay, jadi saya saya jawab setiap satulah. Okay, baik. Jadi kaedah terbaik nak menerangkan kepada kepada atuk tadi kan. Sebab atuk ni mungkin dia dah berumur, jadi kena berhemah sikit lah nak bercakap dengan atuk kan. Dan kena bagi dia faham sebenarnya penamaan tu macam mana. So dah letak nak atuk punya ni kan, jadi macam mana kaedah terbaik nak di kita sampaikan dan macam mana nak pastikan tu tak berulang. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini kita boleh bagi, kalau Puan Rafidah lah kan, ataupun para penonton pernah tengok borang KWSP, borang penamaan. Mungkin admin boleh kongsikan dekat slide yang dekat ni. Boleh paparkan borang
perakuan tanggungjawab penama dan penerima wang KWSP. Okey, boleh nampak kan kat sini kan. So jadi borang ni boleh kita ambil dekat KWSP. Mungkin kita boleh download lah kan. Mungkin Cik Syafiz pernah tengok kan borang ni. Tapi mungkin sebab dulu pun saya tak pernah tengok juga. Okay. Jadi bila saya dalam bidang ni, barulah saya nampak okay, macam apa ada borang KWSP. So kalau kita tengok dekat sini, okay, dekat atas sekali tu dia tulis nombor ahli. Okay. So nombor ahli kita lah KWSP. So tajuk dia pun perakuan tanggungjawab penama penerima wang simpanan KWSP. Dalam kurungan dia ada tulis lah ahli beragama Islam. Okay. So kalau kita tengok kat situ, maknanya ini khas untuk orang yang beragama Islam. Okay. Jadi saya baca sikit kan Cik Syafiz. Ini kan Puan Rayu. Okay. Jadi kalau tengok kat sini, saya dengan ini sesungguhnya menyedari dan memahami bahawa tanggungjawab dan peranan saya sebagai penama atau penerima kepada pengeluaran wang, pengeluaran sebahagian atau keseluruhan wang KWSP si mati nombor kad pengenalan ada sebagai wasi. Okay, wasi ni pentadbir sahaja dan saya hendaklah mentadbir dan membahagikan jumlah wang pengeluaran simpanan tersebut kepada waris-waris si mati yang layak ya, mengikut undang-undang Islam. Kemudian saya juga memahami bahawa waris-waris si mati yang layak boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas diri saya jika saya gagal melaksanakan tanggungjawab dan peranan saya seperti di atas. Okey, si ada tanda tangan lah kat situ. Okey, tanda tangan penama, penerima. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya kalau kita tengok di bawah lagi tu ada sedikit panduan yang ada dekat dalam borang ni. Maksudnya borang ni memang clear lah, jelas kan sebagai penama. Harap-harap tak adalah macam penama tu buat-buat tak tahu je kan. Okay. So, saya baca yang kat bawah ni ditulis pembahagian wang pengeluaran simpanan KWSP si mati berdasarkan keutamaan. So dia dah susun dah. Maksudnya bagusnya borang ni dia dah tunjuk, dia dah bagi satu panduan, guideline apa yang diutamakan dulu daripada duit pengeluaran KWSP ni. Pertama dia akan, dia bagi tahu menyelesaikan bayaran pengkebumian si mati macam dekat dalam slide yang awal tadi kan, yang macam tangga tu kan. So dia ada step-step dia yang pertama, kedua, ketiga. So dia dah tunjuk dekat dalam borang ni duit yang ada di duit dalam KWSP tu bila dah keluar oleh penama, kalau ada hutang dengan proses pengkebumian tu kena selesaikan dulu, boleh ambil duit tu. Okay. Kemudian menyelesaikan hutang-hutang si mati. Okay, ada setengah orang ni dia macam mana eh, bila dia dah meninggal contoh. Okay. So okay, duit KWSP. Saya ada hak ni. Kan? Dia terlupa sekejap yang arwah banyak hutang. Mungkin hutang tu bakinya kosong atau negatif. Kan? Sebab apa? Duit itulah yang perlu diselesaikan dulu hutang si mati. Cuba bayangkan kan, kalau kita lah kan ada duit KWSP, kita ni bekerja, bekerja keras lah. Duit KWSP kita ada. Tapi bila meninggal nanti duit tu tak dapat nak digunakan untuk selesaikan hutang. Macam mana perasaan kita? Maksudnya perasaan kita sekarang lah. Kan? Kita dah kerja penat kan. Maksudnya kat situ kena ada ihsan. Kena ada rasa ihsan kepada si mati. Di mana selesaikan dulu hutang-hutang si mati ni. Sebab apa? Sebab dia pun duit tu duit dia kan. Okay. So ni duit arwah. Jadi kenalah selesaikan dulu. Jadi penama ni dia tak bolehlah nak ambil terus. Maksudnya atuk ni
Dia kena jelas lah dekat sini, kita kena bagi tahu, okay, atuk macam tu lah kan, okay, macam tu. Yang pertama, hutang ke bumi selesai, okay, boleh ambil. Tapi ada lagi kat sini hutang arwah tak selesai lagi, tak boleh usik. Duit tu nak dibagikan secara faraid, tak boleh usik dulu, kena selesaikan hutang dulu. Okay, so jadi nak kena selesaikan hutang tu, untuk apa, nak selesaikan hutang si mati lah, supaya lepas soal jawab kubur sana nanti kan, so tak adalah lagi tinggal apa hutang-hutang ke bumi ni. Kemudian mentadbir hasrat si mati setakat mana hak yang dibenarkan dalam Islam. Kalau kata kalau kata ada macam saya sebut tadilah, apa, wasiat 1/3 sebagai amal jariah, boleh ambil daripada kedua SP tu. Sebab apa, dia dah tinggalkan, apa, dia dah meninggal, sekurang-kurangnya adalah bahagian amal jariah dia yang boleh dijadikan sebagai apa, amal jariah dia berterusan lah walaupun dia dah meninggal. Kemudian yang keempat, membahagikan wang tersebut si mati kepada waris yang layak berdasarkan undang-undang Islam. So jadi kat situlah dia punya proses dia. Jadi dalam borang ni dia sangat lengkap. Okay, so dia sangat jelas di mana bila dah ada borang ni, kita akan bagi tahu dekat kita, ini analogi atuk lah kan. Kita boleh bagi tahu atuk dengan secara berhemah lah. Okay, so jadi mungkin tak semestinya atuk yang tak tahu kan. Mungkin ada orang lain di luar sana, dia tak tahu duit ke RSP penamaan. Sebab rata-ratanya dia orang masih lagi macam mungkin terlepas pandang pasal apa, terlepas pandang tentang apa, penama tu. Okay, dia rasa dia punya kan. So dekat luar sana. Jadi kita mungkin yang dengar pada malam ni dia tahulah. Okay, selepas dengar FB Live ni, okay, dia pun faham penamaan ni di mana hanya untuk dapat duit dan dibagi secara faraid. Tapi bagaimana yang tak mendengar FB Live ni? So jadi saya mohonlah kepada yang dengar FB Live pada malam ni, jika dapat satu ilmu kat sini, sampaikanlah kepada kawan-kawan kita kan. Mungkin diorang rasa macam dia rasa dah selamat dah letak penama, tapi nak kena tengok penama tu macam mana. Nak kena tengok juga orang yang kita letak penama tu, dia jelas tak dia punya fungsi dia tu kat situ. So jadi untuk menjawab soalan puan tadi tu, cara yang terbaiknya macam itulah, bagikan, boleh bagi dekat, boleh tunjukkan borang, so boleh sampaikan dengan cara yang baiklah kepada atuk tadi. Okay, terima kasih. Okay. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan Rayu atas penjelasan tadi, mudah-mudahan menjawab soalan yang bertanya tadi. Okay, saya mohon kepada admin, okay, boleh paparkan soalan seterusnya jika ada daripada para penonton kita malam ini. Okay, alhamdulillah, daripada Puan Atih Ali, soalannya, apakah kesan jika tidak letak penama? Ha, pendeknya soalannya Puan Rayu. Silakan Puan Rayu. Okey, terima kasih Puan Atih. Okey, pendek betul soalan dia, tapi kesan dia sangat sangat mendalam lah. Okey, apakah kesan tak letak penama? Jadi jika semasa hayat arwah tidak membuat penamaan, okey, maka simpanan si mati tidak dapat ditakbirkan dengan segera. Kalau kita tak letak penama dekat kedua SP tu, okay, bila dah meninggal nanti, tak boleh nak keluarkan duit tu dengan segera. Sebab apa? Dia akan, waris ni akan disulitkan dengan prosedur-prosedur kadang-kadang tak mampu nak dilaksanakan dalam keadaan situasi
apa contoh kalau suami meninggal kan, jadi dan jadi susah nak diselesaikan dengan cepat, dia akan melibatkan tempoh yang lama dan menyebabkan ada melibatkan juga kos. Kita ambil contohlah kan, okey, contohnya kalau kita di mana duit dekat kedua SP tu tak diletakkan penama, jadi waris-waris ni dia kena melalui satu proses perundangan terlebih dahulu sebelum dapat mengeluarkan duit KRSP. Okay, jadi ada, yelah betul lah, kadang kalau tak letak penama pun waris boleh keluarkan duit juga, mungkin tak silap saya dalam RM25,000. Okay, sekiranya tak letak penama lah. Okay, jadi dia boleh keluarkan setakat RM25,000 sajalah kalau tak silap saya untuk pengeluaran awal. Tapi RM25,000 tu setakat mana dia dapat bertahan kan, sebelum nak dapatkan pengeluaran yang seterusnya. Jadi tanpa ada penamaan ni, proses nak keluarkan duit QRSP tu, harta pusaka ni, dia menjadi lebih sukar dan dia jadi leceh sedikit. Akhirnya dinong kan, maksudnya nak kena pergi lagi pejabat apa QRSP apa semua kan. Akhirnya dia akan menyebabkan waris ni kadang tak ada masa, nak kena ambil cuti lagi. So jadi akhirnya menyebabkan benda tu biar terbiar macam tu saja dan boleh menyebabkan menyumbang kepada aset beku negara. Jadi saya nak kongsikan sedikit kisah benar, boleh ke Cik Syafiz? Boleh kan? Silakan. Puan Rayu, silakan. Okay, baik. Ni ada satu kisah lah saya nak share, di mana dalam saya berurusan dengan masyarakat dekat luar sana kan, ada seorang suami ni, dia muda lagi lah, dah awal 30-an. Jadi masih yalah muda sihat kan. So jadi tiba-tiba dia demam yang sangat lama lah. Okay, jadi bila dah demam mestilah dah tak baik-baik, mesti nak pergi buat apa pemeriksaan dekat hospital, dekat klinik kan. Jadi bila dibuat pemeriksaan, rupanya beliau disahkan kena kanser tahap 4. Okay. So jadi dia bukan tahap 1, 2 lah. Dia terus pergi 4 dah kanser ni. Dan memang orang kata dah tak lama lah. Tapi memang selepas tu, tak lama selepas tu, dia meninggal dunia. Okay. So jadi arwah ni pula ada kereta baru. Lepas tu ada rumah baru beli. Okay, rumah pun mahal jugalah, lebih kurang dalam $500,000. Jadi arwah ni dia ada seorang isteri dan 3 orang anak. Anak kecil lagi lah, okay. Dan isteri dia tak bekerja. Okay, jadi isteri ni tak tahu nak buat apa. So pergi tengok lah KRSP kan. Bila pergi KRSP tak ada penama. Arwah tak letak. Arwah tak letak penama. Jadi macam saya kongsikan tadilah, bila tak ada penama ni jadi sukarlah isteri tu nak dapat duit penama, apa KRSP nak transfer duit kan kepada penama, sebab tak ada penama. Pemilik ni tak letak penama. Jadi isteri pula tak bekerja. Lepas tu isteri pula tak tahu duit akaun suami pun perlu juga ada nak lalu proses pusaka kan. Jadi jadi kat situ kita boleh bayangkanlah bagaimana keadaan isteri tu tak ada kerja. Tak ada langsung sumber keuangan. Okay, nak keluar duit ke KRSP milik suami sendiri pun tak boleh dengan segera. Jadi bayangkan itu isteri anda, okay, macam mana perasaan dia kalau kita tak betul-betul tengok adakah apa kita dah letak atau tidak penama dekat KRSP kita ni. So itulah adalah kesan yang sangat besar kalau tak letak penamaan dekat KRSP. Jadi lepas ni boleh sama-sama semak, okay, tak lama pun sekejap je pergi KRSP, ambil masa tengok dah letak ke belum. Okay, so semoga menjawab soalan lah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Rayu. Bila mendengar kisah tu, melihat kehidupan ni dia sangat tragis Puan Rayu kan. Saya sendiri pun terkesan jugalah. Sebab betapa boleh kita bayangkanlah sukar situasi yang dihadapi oleh isteri arwah, bagaimana nak meneruskan kehidupannya sementara nak
menyelesaikan urusan-urusan sebut. Lepas ni ambil masa yang sangat lama lah. Dan memandangkan masa kita sudah untuk malam ini, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang memberikan soalan tadi. Dan mungkin ini soalan terakhir daripada saya sendirilah, Puan Rahayu. Okey. Ada tak sebarang tips yang boleh Puan Rahayu kongsikan untuk kita melantik penama ini? Okey, silakan Puan Rahayu. Okey, baik. Terima kasih Syafiz. Bagus soalan ni, tips ni. Okey, bila disebut tips tu, kenapa ada tips? Okey, mesti dia bermanfaat dan mesti dia memberi sesuatu yang baik untuk kita laksanakan. Okey, sebab tu nama dia tips. Okey, terpulang kepada kita untuk mengambilnya, melaksanakannya atau sekadar dengar sahaja. Okey, so jadi saya kongsikanlah sedikit tips. Ada tiga tips nak dalam kita nak melantik penama ni. Okey. Yang pertama, penama yang kita lantik tu mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey, itu tips yang diletakkan prioritinya yang pertama. Okey. So jadi di mana jangan sekali-kali, okey. Jangan sekali-kali letak nama anak bawah umur. Okey. Itu tips yang pertama. Okey, dan benda ni kita letakkan prioriti dia yang pertama. Mesti ada sebab. Okay. So nanti mungkin akan datang ada sesi yang lebih jelas lagi kenapa kena letak 18 tahun ke atas. Okay. Dia kalau dia agak sedikit teknikal lah. Sebab dia boleh terbatal sebenarnya kalau letak bawah 18 tahun. So jadi kita renung-renungkan dan fikir-fikirkan tips yang pertama ni. Okay. Yang kedua adalah wajar. Okay. Wajar melantik orang yang sama bagi setiap harta yang ada penamaan. Contoh, dekat KDOSP penama yang sama. Dekat tabung haji juga penama yang sama. Okay. Tu tips yang kedua. Kita kena perhatikan. Kenapa? Sebab apa? Individu, iaitu kita letak penama di mana kita letak individu yang mampu untuk berurusan dengan pejabat KDOSP dan juga tabung haji. Okay, contohnya, tujuannya adalah untuk memudahkan pengeluaran dan pengagihan wang tersebut mengikut faraid. So jadi orang ni, dia orang yang sama, senang. Nah, jadi penama dah ada, dia pergi dekat KDOSP. Nama yang diletak adalah Ali, contoh. Okay. Ataupun Ali ni suami arwah lah. Okay. So pergi dekat tabung haji pun Ali juga. Jadi mudah. Okay, pengeluaran ni senang nak keluarkan duit. Sebab fungsi asal penamaan ni adalah nak mudahkan urusan pengeluaran duit. And okay, itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, penama tersebut adalah orang yang faham dan sedia melaksanakan tanggungjawab sebagai penama. So, jadi kalau kita letak 18 tahun ke bawah, macam mana dia nak faham fungsi untuk melaksanakan urusan duit tu dekat situ. Jadi tips ni penting lah untuk kita. Memang kita sekarang rasa saya tak kira, saya nak juga letak bawah 18 tahun. Kita tak larang lah. Tapi saya dah jelaskan tadi kenapa 18 tahun ke atas. Sebenarnya bila kita dah tak ada nanti, kita tak nak apa yang kita tinggal dekat muka bumi ni, kita dah tak ada, yang kita dah meninggal. Kita tak nak benda tu berlaku kesukaran kita nanti di kemudian hari untuk harta-harta yang kita tinggalkan. Dan kemudian kita tak nak waris kita ni benda tu jadi terlalu sukar untuk dia, untuk menguruskan harta yang kita tinggalkan dan menjadi sukar kepada waris tu sendiri untuk menerima harta pusaka yang ditinggalkan di tempat yang ada penamaan ni. So jadi itulah tips yang saya rasa tu sangat penting lah untuk semua orang tahu dan laksanakan.
Jadi mudah-mudahan penonton pada malam ni dapat sesuatu lah daripada tips yang saya kongsikan ni. InsyaAllah. Terima kasih. Yes. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Hayu di atas perkongsian tiga tip tersebut. Maka dengan ini kita telah sampai ke hujung bual bicara. Sekiranya para penonton masih ada sebarang persoalan, boleh menghubungi nombor telefon yang tertera pada poster program atau boleh terus ke laman Facebook Bulletin Pusaka. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada panel kita Puan Rayu dan juga ribuan penghargaan kepada Tuan Muhammad Lawi bin Muhammad Mungni, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Kerajaan Negeri Selangor, kerana telah memberikan ruang platform ini kepada Persatuan Belia Masjid Selangor. Dan kepada para menonton, jangan lupa janji temu untuk program siaran Siri Bicara Pusaka ini pada setiap hari Rabu malam dan Sabtu malam sepanjang bulan Syakban. Siri seterusnya ialah siri ketiga, iaitu Zakat Bersihkah Hartaku. InsyaAllah pada hari Rabu minggu hadapan 16 Mac 2022 bersamaan 14 Syakban 1443 Hijriah pada waktu yang sama jam 9 malam. Dan yang terakhir dari saya, adakah anda telah buat penamaan? Sekiranya sudah, siapakah penama tersebut? Dan adakah anda telah menerangkan tanggungjawab penama tersebut? Mudah-mudahan dengan perkongsian bual bicara pada malam ini, kita dapat belajar sesuatu demi memastikan kebajikan waris-waris kita terpelihara. Andai ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Andai ada umur yang panjang, bolehlah kita berbual bicara lagi. Sekian dahulu daripada kami. Mohon maaf atas sebarang kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.